La 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 la. Tok 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 tok. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Oh ya, Nisa. Cikgu, saya dah sampai ni. Oh, awal pula. Tapi saya dah bersedia untuk kelas kita yang seterusnya, cikgu. Depan ni kelas. Oh, kelas TMK. Yeah. Baik. Nanti bagi tahu dekat murid yang lain. Baik. Datang ke makmal, kita buat aktiviti di dalam makmal hari ini ya. Boleh-boleh. Buku teks yang ini betul cikgu ya? Ya, bawa sekali. Pesan yang lain. Baik. Dan juga jangan lupa pastikan dalam perjalanan ke makmal berbaris dan jarakkan sosial ya. Boleh cikgu. Kalau macam tu saya panggil kawan-kawan saya sekarang. Boleh baik, ya? Baik, betul. Okey, saya pergi dulu cikgu. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar murid-murid di rumah? Nama saya NISA Nisa. Hai, selamat berkenalan kembali menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 2. Hari ini bagi mata pelajaran pendidikan khas istimewanya untuk mata pelajaran pendidikan teknologi maklumat dan komunikasi, kita ada topik yang menarik dan aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama. Sebelum itu, Nisa nak ingatkan kepada murid-murid di rumah agar kekal menjaga keselamatan dan patuhi 3 perkara penting ini. Yang pertama, jangan lupa pakai pelitup muka di mana saja anda berada. Yang kedua, jangan lupa menjaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih sekiranya boleh, dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Agak-agaknya kan, murid-murid di rumah, apa aktiviti yang akan sama-sama kita lakukan hari ini? Sebelum itu, jom kita nak berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita tonton profil beliau. Baiklah murid-murid di rumah, jom kita nak persilakan Cikgu Anwar dari SK Cyberjaya Selangor. Silakan cikgu. Apa khabar? Khabar baik, Nisa. Hai cikgu, selamat datang ke Didik TV. Terima kasih. Hari ini kita bukan saja ditemani oleh Cikgu Anwar dari SK Cyberjaya Selangor, kita juga akan dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Bukhari dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor di Shah Alam. Baiklah. Cikgu, hari ini kita sama-sama akan belajar mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi, betul tak? Betul. Wah, hari ini saya tak sabarlah nak lakukan aktiviti bersama-sama. Tetapi untuk makluman semua penonton di rumah, slot ini akan dilakukan secara bersemuka dan tidak memakai pelitup muka bagi membolehkan murid-murid berkeperluan khas yang menonton kami di rumah bagi membaca reaksi muka dan juga gerak bibir kami sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Sebelum kita mulakan aktiviti ya cikgu, saya nak minta untuk kita sama-sama lakukan SOP, boleh cikgu? Boleh. Kita sanitasi dahulu tangan, boleh? Cikgu boleh. Ada pembasmi kuman di depan sana, saya ada pembasmi kuman yang bersaiz poket. Jom. Sekarang ni barulah saya nak tanya cikgu, apa aktiviti kita pada hari ini? Apa yang sama-sama akan kita belajar hari ini? Baik. Terima kasih kepada Nisa tadi. Ya, saya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang patuhi peraturan amalan mulia. Okay. Wow. Dalam topik subjek teknologi maklumat dan komunikasi untuk murid pendidikan khas. Baik. Baik. Mari kita tengok sama-sama slide pada hari ini. Baik. Dalam kandungan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar standard kandungan dia iaitu peraturan di dalam makmal. Baik, standard pembelajaran ialah mengenal peraturan di dalam makmal komputer. Baik. Apa yang objektif murid akan dapat dalam sesi pembelajaran ini ialah, yang pertama, murid dapat mengetahui peraturan yang ada dalam makmal komputer di setiap sekolah. Baik. Yang kedua, murid dapat menyatakan
sekurang-kurangnya 4 daripada 6 peraturan yang ada. Dan yang ketiga, murid dapat melakukan semua aktiviti sama ada sendiri ataupun dibantu oleh guru. Baiklah, wah, nampaknya kita akan sama-sama lakukan aktiviti sepanjang sesi ini berlangsung. Jadi Nisa harapkan murid-murid di rumah semua bersedia dan ikuti episod ini sehingga ke akhir rancangan. Tak sabarlah cikgu, tetapi sebelum itu saya nak beri sedikit ruang dan masa kepada murid-murid di rumah untuk bersedia. Jadi jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke slot tahap 2 di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 2 mata pelajaran pendidikan khas teknologi maklumat dan komunikasi. Jom murid-murid semua, kita nampaknya dah bersedia ni untuk aktiviti seterusnya. Cikgu Anwar, apa aktiviti kita untuk hari ini? Baik, aktiviti kita pada hari ini adalah untuk mengenal peraturan-peraturan yang ada dalam bilik makmal. Baik. Saya tak sabarlah nak mulakan. Jom kita mulakan aktiviti yang pertama. Yang ini ke cikgu? Sebelum kita mulakan aktiviti kita pada pagi ini, kita akan buat satu aktiviti yang menarik, iaitu kita menyanyi. Sebab cikgu dah lama tak dengar suara Nisa. Wah, cikgu nak saya menyanyi? Ya. Boleh. Saya akan minta rakan-rakan di rumah, murid-murid di rumah, jom kita menyanyi bersama-sama. Jom semua bangun. Bersedia. Mari. Di mana dia, makmal sekolah saya? Makmal sekolah saya ada di hadapan. Di mana dia, kawan-kawan saya? Kawan-kawan ada di makmal komputer. Chan mali chan, ui ui, chan mali chan, ui ui, chan mali chan, ketimbul payo. Chan mali chan, ui ui, chan mali chan, ui ui. Sebelum masuk ke dalam makmal, kita perlu minta keizinan guru. Di dalam makmal, janganlah berlari. Keselamatan diri perlu kita jaga. Chan mali chan, ui ui, chan mali chan, ui ui, chan mali chan, ketipu payung. Macam mana murid-murid di rumah? Semuanya dah bersemangat dan telah sama-sama menyanyikan lagu. Baik, terima kasih pada Nisa tadi. Wah, suara dia sangat sedap, ya. Sebab tu cikgu minta untuk Nisa nyanyikan lagu sebentar tadi. Baik. Baik, kita akan terus kepada kita punya pembelajaran pada pagi ini. Cuba kita tengok pada gambar yang ada tertera dekat dalam skrin yang ditunjukkan. Baik. Baik. Tengok gambar apakah ini? Yang pertama. Rasa-rasa Nisa, ini gambar apa? Ada gambar orang. Lepas tu ada tanda berwarna merah dan ayat yang berbunyi dilarang masuk tanpa kebenaran. Oh, ini papan tanda ya, cikgu? Ya, betul. Papan tanda. Kita tidak dibenarkan masuk sekiranya tidak diberi keizinan, betul tak? Betullah. Yeay. Pandai. Terima kasih. Cikgu suka dengan Nisa kerana dia memberi jawapan yang tepat. Oleh itu, cikgu bagi dia satu bintang. Yeay. Ini gambar Nisa. Dapat kita satu sini. Bintang. Wah, cikgu. Kalau macam tu cikgu, saya nak dapat banyak bintang. Ya, ada boleh? Banyak ni. Jadi kalau Nisa memberi interaktif yang baik kepada cikgu dalam sesi pembelajaran, akan diberikan ganjaran dalam bentuk bintang. Boleh, cikgu. Baik. Jawapan dia yang seperti yang Nisa katakan tadi benar. Jawapan dia ialah dilarang masuk tanpa kebenaran. Okey, baik. Cuba tengok dekat dalam papan tersebut. Ya. Boleh Nisa tolong cikgu gariskan mana satu jawapan dia. Tujuan
kita buat insyam ni supaya lokomotor murid-murid pendidikan khas itu dapat diaktifkan dan juga merangsang dia punya minda menggunakan lokomotor dia tadi. Baik, cuba. Ini gambar pertama yang telah sama-sama kita lihat sebentar tadi. Jawapannya dilarang masuk tanpa kebenaran. Saya akan ambil tali ini dan di sini jawapannya cikgu. Saya akan lekatkan di sini. Betul tak cikgu? Betul. Betul. Yeay. Bagus, Nisa bagus. Baik, terima kasih. Baik, seterusnya kita pergi kepada gambar yang kedua. Jom kita lihat. Okey, ini peraturan berkaitan tentang saya nampak ada gambar murid di dalam makmal komputer. Betul. Mereka sedang berlari-lari, sedang bermain. Saya rasa ini mesti larangan untuk dilarang berlari, bergurau atau bermain di dalam makmal. Tepat sekali. Betul. Nampaknya Nisa ni sangat bijak muridnya ya. Nanti boleh bimbing bintang kawan-kawan yang lain. Boleh cikgu. Bintang, ya, kita beri pada Anissa bintang kerana memberi jawapan yang tepat. Okey, kita tengok sama-sama jawapan itu. Okey, jawapan dia ialah dilarang berlari, bergurau, senda dan bergaduh. Okey, tolong cikgu halaikan garisan yang sepatutnya. Okey, saya nampak ini jawapannya cikgu. Okey, saya akan klikkan di bahagian atas ini. Betul. Betul. Yeay. Okey, semasa Nisa melakukan klik tu, adakah Nisa merasa itu sangat sukar? Sedikit cikgu, sebab saya kena tekan. Saya kena tekan penyepit ini dan menarik tali ini supaya ianya tegang. Bagus. Sebenarnya memang tujuan dia untuk kita merangsang otot-otot supaya dia lebih keras dan lebih mudah untuk dilakukan selepas itu. Baiklah. Mula-mula di rumah boleh lakukan bersama-sama ya. Menjawab soalan bersama-sama Nisa. Boleh ya? Okay, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada gambar yang kedua. Okey Nisa, apakah gambar yang ini? Saya nampak murid-murid sedang menggunakan komputer di makmal. Saya rasa ketika kita menggunakan makmal komputer kita perlu senyap, cikgu, betul ke? Betul, betul. Baik, kita lihat jawapannya bersama-sama. Bagaimana? Okey, mari kita tengok jawapan yang sebenar iaitu dilarang membuat bising. Ya. Semasa kita berada di dalam makmal, kita haruslah fokus pada kerja yang kita lakukan. Jadi bila kita bising, semua bising, cikgu bercakap, siapa nak dengar? Betul. Jadi arahan itu tidak sampai. Baik, kita pergi kepada gambar yang seterusnya. Yang seterusnya. Sebelum tu cikgu, saya akan padankan dilarang membuat bising. Yang ini, tarik. Ni benang ini. Tekan penyepit ni. Ya, betul. Dah dipadankan. Baik. Bagus Nisa. Baik, seterusnya kita pergi kepada nombor 4. Gambar yang ke-4 iaitu gambar yang menunjukkan kita dilarang makan atau minum di dalam makmal komputer, cikgu. Ya, benar. Jadi saya akan padankan jawapannya dilarang makan. Oh, yang ini. Okey. Kita tarik tali ini, padankan dengan jawapannya dan klikkan. Yeah, betul, cikgu? Bagus. Yeay. Cikgu sukalah dekat Nisa ni sebab memberikan kerjasama yang baik dalam sesi PDP. Terima kasih. Kita berikan lagi bintang pada Nisa. Yeay. Murid-murid di rumah boleh juga lakukan benda yang sama. Yeah. Baik, seterusnya kita pergi ke gambar yang ke-5. Gambar apa agaknya ya? Saya nampak gambar plak atau sumber kuasa di dinding. Saya rasa kan cikgu, kejap saya tengok jawapan yang tinggal. Kita tidak dibenarkan mengusik punca kuasa elektrik. Betul tak cikgu? Betul, pandai Anissa. Okay, jadi jom. Tujuan dia kenapa kita dilarang untuk mengusik punca kuasa elektrik ya cikgu? Yeah. Mungkin untuk tujuan keselamatan. Betul. Supaya kita tidak tercedera ketika berada di makmal komputer. Betul, cikgu? Betul. Sebab di dalam makmal, salur elektrik itu banyak soket yang digunakan. Ya. Kemungkinan besar arus-arus itu mungkin ada yang terbocor. Jadi mungkin akan kesan kepada murid. Jadi sebab itu dilarang untuk mengusik apa-apa yang berkaitan dengan elektrik. Baik, jom. Saya nak padankan. Jawapannya di bawah sekali.
Tarik, kita buka klipnya, tekan dan ha, klipkan. Betul. Baik, gambar yang terakhir ya. Pada hari ini kita pergi kepada banyak komputer ni. Itu apa ya? Banyaknya komputer. Seperti yang kita lihat, gambar-gambar komputer ini semuanya telah disusun dengan baik, cikgu. Betul. Jadi, kita sebagai murid-murid yang menggunakan makmal tidak boleh mengubah aturan komputer. Betul tak, cikgu? Betul. Terima kasih. Jawapan dia ialah dilarang mengubah suai perkakasan komputer. Sekarang, tujuan dia sebab di dalam makmal komputer kita tu kita dah susun di sini monitor, di sini keyboard dan di sini mouse. Tapi bila ada murid asing alihkan tu, jadi murid lain yang akan menggunakan makmal tersebut tercari-cari. Mana keyboard saya, cikgu? Mana mouse saya, cikgu? Jadi itu menyukarkan murid yang lain bila masuk ke dalam makmal. Ya, kita tidak mahu mengakibatkan kesukaran kepada murid-murid yang akan menggunakan makmal tersebut seterusnya. Jom kita padankan jawapan bersama-sama. Ya, betul. Gambar yang keenam. Ini dia jawapannya, dilarang mengubah suai perkakasan komputer. Dah siaplah, cikgu. Baik, kita bagi lagi ganjaran kepada Nisa. Bayangkan kalau ganjaran ini kita kumpul, mesti cantik sampai ke atas. Baik, kita nak penuhkan bingkai gambar Nisa dengan ganjaran bintang. Sekarang kita dah lakukan aktiviti ini, jadi murid-murid telah tahu ini antara peraturan-peraturan di makmal komputer ya, cikgu. Ya, betul. Ini berkaitanlah dengan situasi kita pada awal tadi di mana Nisa nak masuk ke makmal komputer. Tak sabar-sabar nak lakukan aktiviti dan perlu memanggil rakan-rakan. Selain daripada peraturan-peraturan yang tertera di sini, ada tak cikgu peraturan lain yang perlu diketahui oleh murid-murid? Okey, peraturan lain dalam makmal tu iaitu masa kita masuk dalam makmal kita haruslah mengisi rekod kedatangan murid tu. Seperti saya bagi contoh, Anissa masuk ke dalam kelas, akan ada satu buku catatan ataupun dalam sistem yang digunakan oleh sistem sekolah tersebut. Jadi tuliskan nama murid, dari kelas mana dan jam berapa mereka masuk dalam kelas tersebut. Okey, Nisa. Daripada semua gambar-gambar di situ, cikgu nak tanyalah dekat Nisa ya. Okey, contohnya gambar nombor 2. Nombor 2. Apa jawapan dia tadi? Jawapannya dilarang berlari, bergurau senda dan bergaduh di dalam makmal komputer. Okey. Bagi pendapat Nisa, bagi tahu kepada rakan-rakan murid yang lain di rumah, kenapa kita dilarang berlari di dalam makmal? Ruang makmal itu Nisa selalu lihat dia ada ruang-ruang yang tertentu untuk kita berjalan dan duduk. Kalau kita berlari-lari di dalam makmal komputer, kita mungkin terjatuh atau kita mungkin terlanggar kawan kita yang sedang membuat kerja di komputer atau kita mungkin terlanggar wayar elektrik. Jadi bahaya untuk kita berlari-lari di dalam makmal. Betul. Tepat sekali. Sebab kita nak elakkan kecederaan kepada murid. Bayangkan kalau dia berlari, tiba-tiba terjatuh dan juga itu boleh mengakibatkan kecederaan. Okey, yang terakhir. Boleh. Nombor 4. Kenapa kita dilarang makan di dalam makmal? Kita dilarang makan di dalam makmal kerana apa dia ya, cikgu? Saya tahu. Kita nak mengelakkan kekotoran berlaku di dalam makmal komputer. Betul tak, cikgu? Betul. Sebagai contoh, cikgu tengah makan. Dah dekat-dekat makmal ada monitor dan juga keyboard. Bayangkan tengah makan dan terjatuh dekat peralatan elektrik tadi. Jadi itu akan boleh menyebabkan satu kekotoran. Lepas tu nanti ada serangga lain yang akan masuk ke dalam elektrik tersebut. Serangga seperti semut itu akan memberi kesan kepada barang elektrik. Dan selain itu bila ada berlakunya elektrik itu akan terganggu sebab ada cecair ke ataupun daripada
makanan tersebut. Betul tu cikgu, sekiranya berlaku situasi di mana kita tertumpah minuman kita pada perkakasan elektrik, itu adalah situasi yang sangat bahaya. Betul. Mungkin boleh berlaku renjatan elektrik. Betul. Atau kerusakan kepada perkakasan di dalam makmal komputer. Jadi murid-murid di rumah, kita nak kena ingatkan cikgu. Semua langkah-langkah keselamatan dan juga peraturan di dalam makmal komputer. Wah, nampaknya kan cikgu, murid-murid di rumah, rakan-rakan kita semua memahami peraturan-peraturan yang telah sama-sama kita jawab tadi. Jadi jom kita nak berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana tau. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Anwar dari Sekolah Kebangsaan Cyber Jaya Selangor, dibantu oleh juru bahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Bukhari dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Jadi jom kita nak teruskan aktiviti sebentar tadi kita dah lakukan bersama-sama. Sekarang murid-murid di rumah tengok di sebelah Nisa ni. Apa kita ada di sini, cikgu? Baik, murid-murid, pada sesi yang seterusnya kita akan buat satu aktiviti yang agak mencabar. Baik. Bagi murid pendidikan khas sebab dia melibatkan kemahiran motor halus dia, tangan dia. Kekuatan minda dia, minda, dan juga sensori dia untuk mengingat dan juga mengubah sesuatu bentuk tu. Baik, boleh cikgu. Jadi macam mana kita nak main permainan ni cikgu? Okey, sebelum kita main permainan ini, kita kenal dulu apa yang ada di dalam kotak-kotak tersebut. Baik. Okey, kita tengok pada slide berkaitan dengan aktiviti cari dan ingat. Jom. Okey, yang pertama, gambar yang ada adalah dilarang masuk tanpa kebenaran. Gambar yang kedua, dilarang berlari, bergurau, senda dan bergaduh. Dan yang ketiga, boleh Nisa tolong sebutkan? Yang ketiga, kita ada kad yang menunjukkan dilarang membuat bising. Baik, dan yang keempat, dilarang makan dan minum. Yang kelima, cikgu, kita ada kad yang menunjukkan dilarang mengusik sebarang punca elektrik. Dan yang terakhir, kad dia adalah dilarang mengubah suai perkakasan komputer. Okey, baik, kita terus kepada aktiviti kita pada pagi ini. Okey, di dalam sebalik kad-kad ini adalah senarai peraturan tersebut. Baik. Nisa perlu memilih dua sahaja dalam sekali pemusingan. Baik. Mula angkat dulu satu kad, lepas itu terbalikkan dan kita angkat lagi mana-mana kad yang lain, kita pusingkan. Jika dia sama, anda berjaya. Okay. Dan kekalkan seperti itu. Tapi jika tidak, awak kena pusingkan semula. Pusingkan semula seperti yang asal dan cari lagi kad-kad yang lain. Baik, boleh cikgu. Murid-murid di rumah, kita buat sama-sama ya. Jom. Okey, saya mulakan ya cikgu. Boleh, silakan. Saya akan mulakan dengan kad yang pertama. Kad yang pertama. Okey, peraturan nombor 6. Nisa nak cari yang inilah cikgu. Adakah ianya kad yang sama? Oh, tidak. Tak apa, kita teruskan lagi. Teruskan lagi sekali. Gagal sekali tidak bermakna gagal selamanya. Baik, saya akan pegang kad yang pertama tadi, saya akan pilih kad yang lain. Saya pilih yang bawah ni. Adakah ianya kad yang sama? Jeng jeng jeng. Sama. Sama. Tahniah. Jadi cikgu bagi satu bintang untuk satu Anissa. Okey, teruskan Anissa. Saya akan letakkan di sini. Okey. Sebelum itu kad apa peraturan kad tersebut? Peraturan nombor 6, dilarang mengubah suai perkakasan komputer. Bagus. Okey, seterusnya Anissa. Seterusnya, kad yang kedua. Ini peraturan nombor 1. Jadi saya perlu mencari padanan kad ini ya cikgu. Okey. Saya pilih yang ini. Tak sama. Tak apa, kita teruskan. Kita cuba lagi.
Yang ini pun tak sama. Okey, kita teruskan. Murid-murid di rumah, yang mana satu yang agak-agaknya? Yang ini tak sama, cikgu? Oh, tidak. Sama. Berbeza sangat. Berbeza. Okey, jom. Kita nak tengok kad seterusnya. Cikgu, saya dah jumpa kad yang sama. Okey, sebagai ajaran, cikgu bagi bintang pada Anissa. Baik. Wow. Boleh habis bintang ni, Anissa. Boleh habis? Okey, okey. Saya cuba lagi satu. Jom. Okey, kita ada peraturan yang nombor 5 iaitu dilarang mengusik sebarang punca elektrik. Saya nak cari padanan untuk kad ini. Saya rasa saya dah jumpa tadi. Saya kena ingat balik. Okey. Yang ini? Salah. Kurang tepat. Kurang tepat. Kita cuba kad seterusnya. Yang ini sama? Sama ke tidak? Tak sama. Okay, jom. Kita pergi ke kad yang seterusnya. Cikgu? Sama. Wah, terbaiklah Nisa. Sama. Terima kasih kepada murid-murid di rumah kerana membantu Nisa ya. Terima kasih kawan-kawan. Okey, kita beri satu bintang pada Nisa. Yeay. Seterusnya, saya nak cuba kad yang ini. Kad nombor 3, dilarang membuat bising. Kita tengok adakah kad ini kad yang sepadan? Oh, tidak. Okey, saya teruskan ya cikgu. Murid-murid di rumah bantu Nisa. Okay, kita tengok kad yang terakhir ini. Adakah ini kad yang sama? Tidak. Okey, jom. Kita teruskan lagi. Saya rasa tadi saya dah jumpa padanannya cikgu. Tapi saya kena ingatlah di mana. Adakah ini sama? Tidak. Tak sama. Saya rasa ini jawapannya. Tidak. Okey. Terakhir cikgu kad ni. Adakah ini yang sama? Kita lihat. 1, 2, 3. Betul? Betul. Okey, cikgu berikan bintang atas jawapan yang betul. Terima kasih cikgu. Seterusnya, saya akan pilih kad yang paling terakhir. Peraturan nombor 2, dilarang berlari, bergurau senda dan bergaduh. Saya rasa tadi macam dah jumpa cikgu. Kita tengok yang ini. Salah. Bukan kad ini. Jom kita cari padanan seterusnya. Yang ini ya. Bukan. Saya tahu dah yang tinggal cuma kad ini. Betul. Okey, saya dah jumpa padanan peraturan yang kedua iaitu dilarang berlari, bergurau senda dan bergaduh. Cikgu, tinggal 2 kad sahaja. Betul. Yang mana saya percaya kedua-duanya sepadan. Jadi jom kita nak buka kad ini bersama-sama. Boleh cikgu ya? Kita kira. Kita kira sama-sama. Boleh. 1, 2, 3. Betul. Betul. Sekarang saya dah dapat semua jawapan dengan betul. Tahniah juga murid-murid di rumah kerana bersama-sama dengan Kak Nisa dan Cikgu Anwar untuk menjawab padanan ini. Tahniah kepada Nisa kerana telah berjaya membuka semua kad-kad mengikut jawapan yang betul dan padanan yang betul. Betul. Baik, daripada kad-kad yang ada di sini, boleh bagi tahu cikgu kenapa dilarang mengubah suai perkakasan komputer? Okey, kita dilarang mengubah suai perkakasan komputer bagi tidak menyukarkan murid yang lain untuk menggunakan makmal yang seterusnya. Ya, betul. Baik. Baguslah Nisa. Dia boleh cikgu mengingat apa tadi yang kita telah belajar pada segmen yang sebelum ini. Oleh itu, cikgu berikan dia 1 bintang. Dapat bintang lagi. Terima kasih. Pada murid-murid di rumah, semua aktiviti ini boleh kita tengok dalam buku teks. Boleh buka muka surat 2. Muka surat 2. 2 dan 3. Baik. Dalam ini ada aktiviti-aktiviti yang disebutkan itu, iaitu dilarang mengubah suai perkakasan komputer. Baik. Dilarang berlari, bergurau senda dan bergaduh. Dilarang membuat bising.
Dilarang makan dan minum dalam makmal. Ya. Dilarang mengusik sebarang punca elektrik. Baik. Dilarang mengubah suai perkakasan dalam komputer. Baiklah. Okey. Ha. Cikgu nak tanyalah. Boleh. Kenapa Anissa suka masuk ke makmal? Saya suka ke makmal komputer kerana kita bersama-sama dengan murid-murid yang lain melakukan aktiviti menggunakan komputer dan mengenal dengan lebih lanjut bagaimana untuk menggunakan komputer. Cikgu, saya rasa banyak dah kita belajar sama-sama ni cikgu. Cikgu ada soalan tak nak tanya saya? Saya nak ujilah adakah saya masih ingat apa 6 peraturan yang telah kita sama-sama pelajari bersama-sama dengan murid-murid di rumah. Boleh. Cuba pusingkan sedikit. Tak bagi saya tersebut, nampak ya. Tak boleh tengok. Kalau tengok itu dah dikira sebagai meniru. Baik. Boleh tolong sebutkan kepada cikgu 6 peraturan yang ada dalam makmal. Boleh. Yang pertama, murid-murid di rumah kita lakukan bersama-sama ya. Yang pertama, dilarang masuk tanpa kebenaran. Yang kedua, dilarang berlari, dilarang bergurau senda dan bergaduh di dalam makmal komputer. Betul. Betul. Baik, yang ketiga, dilarang membuat bising. Kita kena senyap. Betul, betul cikgu? Betul. Okay, baik. Yang keempat, dilarang makan dan minum. Betul. Ya, yang kelima, dilarang mengusik sebarang sebarang punca elektrik. Yeah, betul cikgu? Betul. Ya. Dan yang keenam, dilarang mengubah perkakasan komputer. Betul, tepat betul. Sekali. Yeay. Oh, nampaknya Niza dapat menjawab semua soalan dan juga kad peraturan tu dengan betul. Rasanya murid-murid di rumah pun boleh buat begitu. Boleh. Pastinya mereka sama-sama dapat lakukan dan boleh rujuk buku teks yang telah dikongsi oleh Cikgu Anwar sebentar tadi untuk melakukan aktiviti ini di rumah bersama-sama dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Baiklah. Wah, seronoknya. Saya sebenarnya rindu betul nak kembali ke sekolah, Cikgu. Nak masuk ke makmal komputer dan lakukan aktiviti-aktiviti dengan murid-murid yang lain. Tapi kan, Cikgu, tadi masa kita nak masuk makmal komputer, Cikgu Anwar ada pesan pada Nisa. Pastikan murid-murid beratur untuk masuk ke makmal. Kenapa, Cikgu, kita kena beratur masuk ke makmal komputer? Tujuan kita minta murid-murid beratur ke dalam makmal sebab sekiranya tidak beratur, semua murid-murid bersipu-sipu masuk ataupun berebut-rebut masuk ke dalam makmal komputer, itu akan menyebabkan ada yang menolak ataupun ada yang terjatuh. Jadi itu akan boleh menyebabkan kecederaan kepada murid. Jadi apabila kita buat murid beratur, masuk seorang demi seorang dalam masa yang sama, cikgu boleh mengenal okey siapa yang dah masuk dan boleh mengira berapa orang murid yang dah masuk. Baik, untuk memastikan kehadiran murid direkodkan dan betul, kita nak pastikan semuanya masuk secara teratur dan selamat. Baiklah murid-murid di rumah, seronok nampaknya kita lakukan aktiviti bersama-sama. Jom kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana tahu. Jumpa Nisa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Anwar dan juga jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Bukhari. Wah, banyak aktiviti yang telah kita lakukan bersama-sama ya cikgu, dan kita telah mengenal pasti 6 peraturan untuk masuk ke makmal komputer. Baik cikgu, apa lagi yang kita ada di sini hari ini cikgu? Okay, baik, ada di depan ini adalah daripada apa yang kita belajar pada pagi ini, iaitu daripada peraturan pertama hinggalah peraturan terakhir iaitu nombor 6, iaitu berkaitan dengan peraturan makmal komputer. Peraturan ini perlu dipatuhi kerana dia memberi kita amalan yang mulia. Jadi kita patuhi sesuatu peraturan akan membentuk insan itu lebih
baik. Baiklah, membentuk peribadi yang lebih positif. Betul. Dan berdisiplin. Betul. Jadi murid-murid di rumah, kita perlu ingat keenam-enam peraturan ini, dan sekiranya kita telah kembali ke sekolah atau pergi ke makmal komputer, ikuti peraturan-peraturan yang telah kita pelajari sama-sama hari ini. Baik, Nisa. Cikgu nak tanya. Ya, daripada semua aktiviti yang kita dah buat terbentang tadi, ya. Daripada pandangan Nisa sendiri sebagai baik. Murid dan juga murid di rumah, apa perasaan Nisa sepanjang aktiviti dan apa yang Nisa dapat daripada aktiviti yang kita jalankan tadi? Baik, cikgu, hari ini yang pertama sekali Nisa berasa seronok sangat, gembira sangat kerana dapat melakukan aktiviti bersama-sama murid-murid di rumah. Nisa juga dapat belajar enam peraturan yang perlu kita ikuti bagi memastikan kita sentiasa berdisiplin dan menjaga keselamatan diri ketika di makmal komputer. Betul. Baik. Daripada apa yang Nisa katakan tadi, ya. Cikgu rasa sangat bangga dan teruja sebab Nisa dapat mempelajari semua apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi cikgu rasalah kan, cikgu patut berikan semua bintang kepada Nisa. Wah, cikgu nak bagi bintang penuh ya, kan saya? Kita ada dua lagi bintang akhir yang sepatutnya layak untuk murid-murid yang cemerlang. Yeay, terima kasih. Seronoknya. Jadi dapat Nisa bintang. Bintang penuh. Yeay, murid-murid di rumah pun dapat bintang penuh kita beri kepada anda semua yang menonton dan lakukan aktiviti bersama-sama. Jom kita nak pergi kepada satu persatu peraturan yang telah kita pelajari hari ini, cikgu. Baik. Sama-sama hari ini. Yang pertama, dilarang masuk tanpa kebenaran. Betul, cikgu? Betul. Yang kedua, kita belajar dilarang berlari, bergurau senda dan bergaduh di dalam makmal komputer. Betul. Yang ketiga, cikgu, kita telah belajar dilarang membuat bising. Kena Betul. Senyap di dalam makmal komputer. Yang keempat, kita dilarang makan dan minum di dalam makmal komputer bagi mengelakkan kekotoran atau kerosakan berlaku kepada perkakas komputer di dalam makmal. Yang Betul. Kelima, cikgu, kita belajar dilarang mengusik sebarang punca elektrik. Kenapa, cikgu, kita dilarang mengusik punca elektrik? Supaya tidak berlakunya sebarang renjitan kepada murid yang memegang barang elektrik tersebut. Baiklah, untuk memastikan keselamatan kita semua. Dan yang terakhir sekali, dilarang mengubah suai perkakasan komputer yang ada di dalam makmal. Ini untuk memastikan, ya cikgu, tadi cikgu ada kongsikan supaya tidak menyukarkan murid yang seterusnya untuk menggunakan makmal komputer. Betul tak, Betul, cikgu? Betul, tepat sekali. Ya, sekarang kita dah ingat keenam-enamnya dan cikgu dah bagilah semua bintang kepada Nisa. Cikgu, ada hadiah tak untuk saya sebab saya dah jawab semua soalan dengan betul. Murid-murid di rumah pun dah jawab semua soalan dengan betul. Wow, nampaknya kita rasa macam cikgu rasa nak simpan tapi selayaknya ini adalah hak milik seorang murid. Ya. Jadi kita akan berikan ganjaran penuh ini kepada murid yang berjaya. Ya, terima kasih cikgu. Wah, Nisa dapat bingkai gambar dengan bintang penuh sebagai ganjaran aktiviti kita hari ini. Jadi bintang-bintang ini semua juga milik murid-murid di rumah. Yeay! Wah, seronoknya. Cikgu, sebenarnya kan walaupun dah banyak kita belajar, seronok betul aktiviti hari ini, kita telah sampai di penghujung kelas kita lah, Cikgu Anwar. Cikgu, saya nak minta cikgu untuk berikan kesimpulan terhadap apa yang telah kita sama-sama pelajari setakat hari ini. Silakan, cikgu. Baik, terima kasih pada Nisa. Okey, pada hari ini kita belajar tentang amalan mulia di dalam makmal komputer, iaitu peraturan-peraturan yang ada dalam makmal komputer. Daripada apa yang cikgu lihat dalam aktiviti pertama, kedua dan yang terakhir, kita dapati murid Nisa melakukan aktiviti sepanjang tu dengan baik sekali dan terima kasih. Sedikit bantuan daripada guru. Nampaknya di situ dapat kita meletakkan bahawa murid itu boleh berdikari dan juga boleh itu murid tersebut boleh melakukan aktiviti dengan baik.
Jadi untuk melihat sama ada murid itu berjaya atau tidak, mari kita tengok semula objektif yang kita patut capai untuk murid tersebut. Baik, yang cikgu. Pertama, murid dapat mengetahui peraturan yang ada dalam bilik makmal komputer. Daripada apa yang cikgu lihat tadi, Nisa boleh menyebutkan daripada peraturan pertama, dua hinggalah yang keenam dengan baik sekali dan tepat. Selain itu, Nisa juga telah memberi maklumat atau menerangkan sebahagian sedikit tentang apa yang dilihat pada gambar tersebut. Jadi, objektif pertama itu tercapai. Tercapai. Yeah. Dan objektif yang kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4. Namun, prestasi Nisa tadi menunjukkan dia boleh menjawab kesemua kad-kad tersebut dengan cemerlang sekali. Jadi, objektif yang kedua itu tercapai. Dan yang keempat, murid dapat menyiapkan tugasan pengamatan dengan 100% tepat. Ya, itu dapat disaksikan sendiri sebab dalam masa kita menyusun kad-kad sebentar tadi, Nisa dapat melakukan dengan sepenuhnya walaupun tak ada bimbingan guru. Baik. Jadi, Nisa boleh membuat walaupun secara perlahan sebab Nisa memerlukan pemerhatian menggunakan sensori motor dan juga apa yang perlu dia buat lakukan selepas ini tidak berjaya, apa tindakan seterusnya. Jadi, dia boleh lakukan dengan baik sekali dan cemerlang. Jadi, objektif ketiga kita pun tercapai. Juga tercapai. Jadi, kesimpulannya, pada pembelajaran pada pagi ini, keseluruhannya dilakukan dengan baik dan juga murid boleh menguasainya, boleh diletakkan dengan satu taraf iaitu boleh melakukan aktiviti sendiri dan juga boleh melakukan dengan membantu kawan-kawan yang lain. Ya, baik. Terima kasih, cikgu. Bagaimana murid-murid di rumah nak dapatkan bahan latihan atau bahan pengukuhan, cikgu? Baik. Selain daripada kita menggunakan buku latihan, buku teks yang dibekalkan, murid-murid juga boleh melayari laman web Sumberku. Dalam tu juga boleh kita dapatkan bahan tambahan selain daripada apa yang cikgu berikan pada hari ini. Baiklah. Jangan lupa untuk layari pautan Sumberku yang telah terpapar di kaca televisyen dengan bantuan ibu bapa. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada Cikgu Anwar dari Sekolah Kebangsaan Cyberjaya Selangor dan guru bahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Bukhari dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam kerana bersama-sama dengan kami dan murid-murid di rumah yang sedang menonton kami di Didik TV KPM. Nisa harapkan kita dapat mempelajari dan mengingati semua peraturan yang telah sama-sama kita pelajari dari awal tadi. Kita akan akhiri episod kali ini dengan satu lagi nyanyian. Jadi jom semua, kita nak nyanyi bersama-sama. Jom bangun, kita jumpa lagi. Sila cikgu, kita ke depan. Chan mali chan, chan mali chan, ketipung payung. Chan mali chan, chan mali chan, chan mali chan, ketipung payung. Marilah kita cinta teknologi, segalanya mudah dengan komputer. Guna komputer secara berhemat, ikut peraturan yang disediakan. Chan mali chan, chan mali chan, chan mali chan, ketipung payung. Chan mali chan, chan mali chan, chan mali chan, ketipung payung. Chan mali chan, chan mali chan, chan mali chan, ketipung payung. Chan mali chan, chan mali chan, chan